Rockwell B-1 Lancer adalah pesawat pengebom strategis dengan desain sayap variable sweep yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. B-1 Lancer terbang perdana pada 23 Desember 1974 dan hanya diproduksi sebanyak 104 unit. Pada awalnya, pesawat ini dirancang sebagai pesawat pengebom supersonik berkecepatan Mach 2 serta memiliki jarak jangkau yang lebih luas dan daya angkut persenjataan dalam jumlah besar. Untuk menggantikan pesawat pengebom sebelumnya yaitu B-52 Stratofortress, B-1 Lancer memiliki 3 varian utama yaitu B-1A dengan intake mesin variabel dan berkecepatan tinggi mencapai Mach 2,2, B-1B dengan kemampuan meminimalisir deteksi radar namun memiliki kecepatan yang lebih rendah, dan varian B-1R yang dilengkapi dengan radar canggih, rudal udara ke udara dan memiliki kecepatan maksimum mencapai Mach 2,2. Diketahui hanya tersisa 65 unit B-1 Lancer yang masih beroperasi pada Angkatan Udara Amerika Serikat.